Berikut ini daftar nama pembulu tangkis yang berpotensi jadi partner baru Kevin Sanjaya menggantikan Marcus Fernal di Gideon. Pasangan ganda putra Indonesia Kevin dan Marcus Gideon bakal segera dipecah. Rekan baru pengganti Marcus Gideon untuk Kevin Sanjaya diisukan diumumkan pada pekan ini. Partner baru Kevin berpotensi besar merupakan pembulu tangkis kategori pelapis atau pratama. Pelatih ganda putra Indonesia Heri Iman Pirgandi membocorkan bahwa Kevin bakal mendapatkan pasangan barunya pada pekan ini. Pasangan berjuluk Minions bakal dipecah untuk sementara waktu lantaran Marcus sedang mengalami cedera pada bagian kaki kanannya dan akan menjalani operasi sehingga bakal absen untuk waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, Heri IP akan mencarikan pasangan baru untuk Kevin. Baru saja kabar mengejutkan absennya Kevin Marcus pada Korea Open 2023 dan Japan Open 2023 mencuat, kini bertambah lagi turnamen yang batal mereka ikuti. Mantan pasangan nomor 1 dunia tersebut dipastikan juga batal tampil pada Australian Open 2023. Heri IP mengatakan bahwa mundurnya The Minions dari Indonesia Open 2023 dikarenakan Marcus mengalami cedera pada tumit kanannya. Ada sejumlah nama pembulu tangkis yang digadang-gadang akan menjadi rekan baru Kevin. Menurut Heri IP, yang pasti pasangan Kevin nanti merupakan pemain yang belum punya ranking tinggi, yaitu seorang pemain muda. Berikut rangkuman 4 pemain yang berpotensi menjadi rekan baru Kevin Sanjaya. Pertama adalah Rahmat Hidayat. Kedua, Raihan Nur Fadila. Ketiga, Dejan Ferdinandsyah. Dan keempat, Daniel Martin.